Okey, ini dia punya main chamber. Okey, kita akan basuh sikitlah sebab dah lama tak guna berkarat. Kita tak guna sebab kita tunggu sideboard ni lah. So, sideboard yang saya beli tu kita akan attach yang dekat sini lah. Okey, okey, kita akan cuci dulu. Okey, tadi kita dah cuci ya dan hari pun dah malam. So kita terpaksalah teruskan. Kita akan cuba pasang apa ni, firebox ni attach kepada main unit lah. Ha, itu dia punya main unit tu. Tu kita punya main chamber. Okey, kita akan pasang kat situ lah. Kita akan pasang di sebelah sini. Dia ada lubang dia. Dia punya kita akan atas ke sini. Kita akan buka benda tu. Okay, jom kita buka dan pasang. Kejap. Okay, kita terlupa satu benda lah. Okay, tadi kita hampir lupa terletak heat resistant gasket lah. So kita tak nak bagi dia leaking, heat leak. Kita bubuh benda ni lah. Dia memang khas untuk barbecue ni. Heat resistant ni. Saya dah beli dulu lama dah. Menanti barang ni. Kasih nak potong. Kemudian kita sambung sini.
Tarik kanan sikit. Jadi panjang. Okey, kita dah habis pasang dia punya peti ni. Okey. Peti ni kita dah habis pasang, dia dah cantik eh. Perfect fit lah, cantik ah. Dan dia ada dia punya gap kat situ, kita dah letak dia punya seal tu, cantik lah, dia tak ada heat leaking lah kat situ nanti. Okey, jom kita bakar lah. Kita sapu minyak dan kita panaskan dia. Okey. Ini kalau kita basuh lambat sikit dia berkarat. Okay, tadi kita baru basuh dia dah karat lah. So sebab kita kena sapu minyak dan kita kena bakar lah. Lepas sapu minyak kita bakar. So kita akan pakai benda ni. Okay, dia macam pin zoom lah. Kita nak pakai cat dia lambat. Sapu brush cat kita pakai ni cepat. Okay. Dalam ni kita letak minyak lah. Ini kita dah buka.
So, ini kita tutup lah.